unbelievable. I'm too tall. Why you jealous? Okay, can we start? Can. Okay, yeah? All right. Okay, mari kita senaraikan. Mari kita senaraikan teknik-teknik sugus. Sejak tahun lepas, 2 tahun, saya mengajar pelbagai teknik. Dan saya yakin saya satu-satunya guru yang mengajar BM dalam bentuk teknik saja. Setuju? Tak setuju balik. Okey, teknik apa nombor satu kita belajar? Kamu ingat lagi SKL 767? Yes. IB9? Yes. S9? Yes. BMW9? Yes. Lagi apa? Pop Keys. M9. MM9. Huh? Pepsi. Messi. Joe. Apa lagi? Joe. K9. Pop Box. Teknik Busan untuk tulis karangan-karangan yang tabur lagi. One husband, five wives. Prep, okay. Sam. Unique. Wait, dah lupa semua. Apa lagi? Keep Jojo. Siam. Thailand. Apa lagi? Lime, anything else? Jimin? Ada lagi lah, banyak lagi. Messi mana ada? Messi ada. Lagi. 70 ingat? Huh? Apa? Oh, sudah ajar Mei? Memang pun sudah ajar. Teknik tingkatan 4. Teknik menulis karangan wawancara tokoh. 70. Belum? Tak apalah, saya akan ajar. Minimum beberapa teknik yang dapat kita ingat di sini saya senaraikan. Dan ini bukan gimmick tau. Setiap teknik ada peranannya. Okey, FK, apa peranan S9? Peranan sekolah. Jimin, apa peranan teknik prep? Satu perenggan yang lengkap. Saya dah buat pun video tentang ni. Ini video ada, apa lagi video ada? Pepsi sudah ada video lagi. Unique saya dah buat video, okey? Jadi BMW teknik apa? Ha? Individu. Ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang individu. Jadi saya yakin kamu akan mengulang kaji semua teknik ini sebelum menduduki peperiksaan sebenar. Siapa yang tak tahu, just inbox me lah. Sir, this technique, I'm not very sure. So, I'll arrange the syllabus so that following weeks we learn. Okay? So, Avicii, you can show them. You can show their faces. Just semua tak nak tunjuk muka. Okay, alright, thank you. Let's make BM great. You can do it.